Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di Wewegan Kumuspida Kota Bandung ngaresmikeun posko penanganan COVID-19 di Markas Palangmerah Indonesia atau PMI Kota Bandung. Eta posko COVID-19 PMI Minangka Tarekah mapagdi larapkeunana adaptasi kebiasaan baru atau AKB bikin mere informasi jeung ngarobah pola hirup masyarakat. Mapag adaptasi kebiasaan baru AKB Palangmerah Indonesia atau PMI Kota Bandung ngadegen posko COVID-19 di markas PMI Kota Bandung Jalan Aceh Kota Bandung. Eta posko COVID-19 PMI teh diresmikan ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di Wewegan Kumuspida Kota Bandung. Ketua PMI Kota Bandung Ade Kusyanto nandesken jagana dina eta posko COVID-19 teh masyarakat bisa ngakses informasi ngenaan prak-prakan ngungkulan COVID-19 dina mangsa adaptasi kebiasaan baru. Dian tikitu eta posko teh bisa jadi tempat sosialisasi ngarobah pola hirup masyarakat dina mangsa AKB nuturkeun protokol kesehatan luyu kana pamerdih pamarentah. Standarnya ya pada protokol kesehatan menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kuncinya memang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota sederhana. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, olahraga, hidup sehat. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan terus di samping kegiatan-kegiatan terutama menjelang Idul Fitri ini, ya kita melakukan disinfektan ke tempat-tempat publik, ke masjid-masjid, atau tempat-tempat yang akan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sajroning kitu Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nandeskeun eta posko COVID-19 PMI anu diadegkeun teh minangka wujud semangat merangan virus COVID-19. Sangat sekali ya, contohnya ya kita apa namanya yang positif aktif, juga menurun ya, tinggal 21 ya, 21 terus menurun sekali. Nah, adapun yang paling saya agak apa namanya yang muncul tadi ya, yang paling tepat itu dengan perilaku masyarakat di dalam hal social distancing itu aja. Ini kita tidak pakai masker, kemudian ya masih banyak lah beberapa kerumunan oleh masyarakat di pasar. Ini yang harus kita patuh dan kita memberikan edukasi kepada mereka. Maka dengan hadirnya ada apa namanya posko COVID dari PMI ini, yang saya juga sudah tahu lihat bagaimana kinerja mereka. Mereka membuat posko-posko apa pos-pos yang ada di kecamatan-kecamatan kewilayahan. Ini harus ditingkatkan terus segera. Oded miharep ngaliwatan eta posko COVID-19 PMIT bisa jadi sumangat masyarakat nggoni ngajaga kadisiplinan ngarobah pola hirup luyu kana protokol kesehatan nggoni ngalakonan kahirupan sapopoe dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa AKB dina mahabuna pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.